Oke, bertemu lagi dengan saya channel tutorial blog dan game pendidikan anak usia dini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita itu membuat sebuah domain sekaligus hostingnya. Nah, yang saya pakai kali ini adalah service dari Hakhost, yang konon server hosting ini beradanya di Singapura dengan server yang ada di benua Amerika di beberapa tempat. Oke, langsung saja. Nah, kita karena saya kemarin sudah riset untuk memberikan nama domain, langsung saja kita tulis domainnya di sini. Nah, umpamanya ini ya, kita klik .com-nya kita hilangin dulu aja. Kita klik search. Nah, ternyata domain dapurpendidikan.com masih available dengan harga 10,95 USD dolar. USD. Klik add to chart. Kita kalau umpamanya memang Anda pengen selain .com, misal .net, .org, .info, .xyz, harganya untuk yang berbeda adalah yang xyz dengan harga 14,95. Tapi kalau menurut saya sih yang umum saja .com. Harganya sekian, kita klik lagi check out. Nah, tadi kita hanya untuk membuat domain. Kita sekarang sekaligus sekalian hosting aja, karena saya ini belum mempunyai hosting. Sekalian hosting add, klik to add. Jadi sekaligus di sini saya membeli hosting sekalian domain atau domain sekalian hosting. Bolak-balik aja juga sama sih. Kita klik lagi order. Oke, use. Oke, kita lihat harga per bulannya adalah 4,99 US dollar. Untuk sementara saya pakai yang primary saja dulu dengan masa 12 bulan atau setahun. Jadi di total adalah 47,88 US dollar domain beserta hostingnya dalam setahun. Ini enggak perlu. Ini juga additional saja enggak perlu. Kita klik continue. Oke, ID protection jika diperasa perlu Anda bisa centang dengan tambahan biaya 3 dolar per tahun. Tapi jika memang dirasa tidak perlu ya silakan saja continue klik. Oke, total. Oke, kita lanjutkan. Jika sudah komplit sini, kita klik check out untuk nantinya login ke akun Hakhost kita. Nah, kalau Anda memang belum terdaftar atau belum membuat akun di Hakhost, Anda harus membuat terlebih dahulu. Ini karena saya membuat, maka saya akan login saja langsung. Nanti oke, login. Login.
kita ke dalam akun Hackhouse kita. Di sini saya ada satu service, satu domain, dan satu invoice yang tadi kita pesan. Oke, kita klik invoice saja. Nah, ini adalah harga domain besar hosting yang barusan kita beli tadi. Kita klik di sini, file A. Untuk metode pembayaran tadi saya memakai PayPal. Oke, kita pilih PayPal. Make payment. Oke. Nah, ini adalah sebaiknya ini Anda download atau print out terlebih dahulu. Nah, kita pada laman login PayPal, kita login aja, klik pay now. Oke, sudah berhasil. Kita kembali ke mesan atau ke ekos tadi, kita lihat. Oke, sukses. Thank you for your payment successful. Kita kembali ke akun kita. Kita tunggu beberapa saat dulu aja. Nanti biasanya kalau setelah pembayaran kita sampai, di sini akan notifikasi. Nah, baik. Setelah itu kita install saja. Terserah mau pakai platform CMS Drupal, Tipo, WordPress dan lain-lain juga bisa, terserah Anda. Oke, kita tunggu saja dulu.